Ketua Harian Partai Gerindra Suhmi Dasko Ahmad menyatakan terdapat lebih dari 3 partai yang akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dasko juga menyebut Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta meski pendampingnya baru diumumkan 19 Agustus nanti. Ketua Harian Partai Gerindra Suhmi Dasko Ahmad mengaku jika ada lebih dari 3 partai yang akan merapat di Koalisi Indonesia Maju KIM. Sehingga koalisi ini nantinya akan bernama KIM Plus. Meski tak menyebut partai mana saja yang akan bergabung, namun seluruh partai koalisi sudah menyepakati paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Sejak awal Agustus, Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Sedangkan wakil Ridwan Kamil belakangan dikaitkan dengan sosok S yang diduga Suswono, petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Namun Dasko menegaskan, pengumuman resmi pendamping Ridwan Kamil akan diumumkan 19 Agustus 2024. Ya nanti untuk mengumumkannya apakah kemudian beberapa partai atau semua partai kita akan rencanakan nanti. Tadi kan yang ditanya Jakarta kan. Kalau pasangan demo dan wakil seperti apa sedang Bang? Digodok sekarang, mudah-mudahan juga tanggal 19 sudah ada. Sudah selesai. Sebelumnya Dewan Majelis Syuro dan Presiden PKS Ahmad Saiku telah menjalin komunikasi dengan petinggi Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.